TBC itu penyakit menular dan penyakit keturunan. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang lebih dari 2 minggu. Lewat corona ini sering berdekatan gitu, makan bekasnya yang penyakit TBC itu, napasnya sama manja itu deket gitu. Pendengaran penyakit TBC apabila membuang ludah di sembarang tempat karena bisa menyebarkan kuman atau bakteri. Iya, karena ngerokok kali kemungkinan dia, perokok. Kemungkinan itu dari makanan juga bisa juga, dari makanan bisa juga, dari kekurangan bisa juga menular itu. Ya bisa juga dari rokok, kalau yang enggak ini. Pakai masker. Terus kalau di rumahnya itu harus ada udara yang bergantian masuk dan keluarnya. Apa namanya? Pakai masker. Kita bawa ke puskesmas. Biasanya di puskesmas kalau emang sudah dikasih obat 3 hari masih juga balik lagi masih batuk juga, kita dikasih rujukan ke rumah sakit yang ke Kayu Putih. Boleh kita Kayu Putih dulu, kalau memang bisa ditangani ke Kayu Putih di rongsen sama periksa darah dahak. Enggak tahu. Pemeriksaan segera ke puskesmas dan apabila dia sudah 14 hari batuk, kita pemeriksaan BTA. Selamat datang. Dahak Anda akan diperiksakan untuk mengetahui jika Anda terserang TB. Jika Anda terserang TB, tidak perlu khawatir. TB dapat disembuhkan, tetapi Anda wajib berobat hingga tuntas. Jika tidak berobat dengan benar, Anda akan menularkan penyakit pada orang lain di sekitar Anda saat batuk, meludah, bicara, tertawa, atau bersin. TB disebabkan oleh kuman yang biasanya menyerang paru. Kuman TB dapat ditemukan pada dahak Anda. Oleh sebab itu, Anda perlu menyediakan dahak yang berkualitas untuk diperiksa. Inilah dahak yang berkualitas, kental, berlendir ataupun agak encer. Warnanya mungkin kekuningan, keabuan, atau kehijauan. Jika terdapat darah, maka dahak akan berwarna merah atau kecoklatan. Ini bukan dahak. Ini adalah ludah dari rongga mulut Anda. Bentuknya cair dan tampak bening. Untuk memastikan apakah Anda terserang TB, diperlukan dahak dari paru dan bukan ludah dari rongga mulut. Ikutilah petunjuk berikut agar Anda dapat mengeluarkan dahak dari paru Anda. Keluarkan dahak di tempat yang jauh dari orang lain. Sebaiknya di luar ruangan atau dekat jendela terbuka bila di dalam ruangan. Ini akan mencegah penyebaran TB pada orang lain di sekitar Anda. Bersihkan rongga mulut dari sisa makanan. Berkumurlah dengan air bersih. Untuk mengeluarkan dahak, Anda harus rileks. Lalu tarik napas dalam-dalam dan hembuskan. Ulangi 3 kali. Setelah itu tarik lagi napas dalam-dalam dan segera batukkan agar dahak keluar dari bagian dalam paru Anda. Tampung dahak dalam pot yang disediakan. Hati-hati agar tidak ada dahak yang jatuh pada bagian luar pot dahak. Dahak yang dibatukan harus cukup banyak sehingga menutupi seluruh dasar pot dahak. Jika Anda tidak dapat membatukan cukup dahak dalam sekali waktu, cobalah lagi. Jika sudah cukup banyak dahak tertampung, pasang tutup pot dengan erat. Segera serahkan pot dahak yang sudah terisi untuk pemeriksaan. Mungkin Anda kesulitan mengeluarkan cukup banyak dahak, bahkan setelah berkali-kali mencoba. Jika ini terjadi, Anda dapat mencoba mengeluarkan dahak lagi di rumah. Dahak terkumpul di paru saat Anda tidur, sehingga mengeluarkan dahak akan lebih mudah jika dikerjakan pagi hari, segera setelah Anda bangun. Menghirup uap air panas juga dapat mengencerkan dahak di paru, sehingga dahak lebih mudah dibatukan. Dimanapun Anda berada,
Cara mengeluarkan dahak sama saja. Relax, tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan. Ulangi 3 kali, kemudian batukkan dengan kuat. Jika sudah cukup banyak dahak tertampung, pasang tutup pot dengan erat. Segera serahkan dahak Anda untuk diperiksa pada hari yang sama. Jika Anda ingin bertanya atau memerlukan bantuan, sampaikan pada petugas kesehatan. Jangan lupa, meskipun Anda tidak terserang TB, Anda dapat mengingatkan orang lain yang batuk untuk segera memeriksakan diri. Terima kasih Anda telah berusaha dengan baik. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium TBC. Adapun sumber penularannya itu melalui droplet. Jadi ketika orang bicara, batuk, gitu, itu akan menjadi sumber penularannya. Kemudian untuk pemeriksaan screeningnya itu biasanya kita kalau di puskesmas itu kita melakukan pemeriksaan dahak. Untuk ronsen itu bukan gold standarnya. Dan karena di puskesmas juga cukup terbatas alatnya, maka yang kita pakai adalah pemeriksaan dahak. Dari situ justru bisa kelihatan bahwa kumannya, Mycobacterium TBC-nya positif atau negatif. Adapun gejala-gejala dari penyakit tuberkulosis itu pertama adalah batuk lama kurang lebih 2 minggu. Kemudian demam, terutama mungkin malam hari kurang lebih 2 minggu dan ada keringat malam, kalau ada disertai penurunan berat badan. Sedangkan untuk anak-anak, itu juga kadang-kadang kita tidak bisa dideteksi dari batuknya aja. Gitu. Jadi kita harus lihat status gizinya, kemudian ada beberapa parameter yang lain. Termasuk diperlukannya adalah tes mantuk. Di puskesmas sekarang sudah bisa dilakukan tes mantuk. Untuk pencegahan penyakit TBC, itu yang pertama adalah tetap kembali bahwa kita harus membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kedua mungkin harus adanya bagaimana cara berperilaku batuk yang benar. Jadi mungkin memakai masker, kemudian kalau batuk ditutup gitu. Selain itu juga memang ya harus meningkatkan gizi. Gizi juga sangat penting karena dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Jika mendapatkan gejala-gejala penyakit tuberkulosis seperti yang sudah saya sebutkan, jadi silahkan datang ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Apabila dari pemeriksaan dahak didapatkan hasilnya positif dan didiagnosa tuberkulosis, maka kita obatin itu dengan terapi OAT. Jadi selama 6 bulan pasien minum obat secara teratur. Nah, untuk keberhasilan pengobatan penyakit TBC ini tidak cukup dengan obat saja. Jadi perlu support dari keluarga. Maka harus diperlukan pengawas minum obat. Jadi setiap pasien dengan sakit TBC itu mempunyai pengawas minum obat. Ketika minum obat itu harus diawasin. Sekian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat untuk warga Jatinegara Kaum. Salam Sehat Indonesia.